pastikan kenderaan kita di dalam keadaan yang baik. Apa yang penting, anda sendiri harus lebih bersedia. Rancang perjalanan, rehat secukupnya dan memandulah dengan cermat. Plus di sisi anda. Saya Jasman. Memandu terlalu laju boleh menyebabkan anda hilang kawalan kenderaan anda. Ingat, tempoh raya bukanlah tempat berlumba. Fikirkan keselamatan keluarga anda dan orang lain. Plus di sisi anda. Halo, saya Jasmine Victor. Saya sekarang ini sedang menggunakan kemudahan yang disediakan di R&R ini untuk menyegarkan badan dan juga menenangkan fikiran saya setelah lama tadi membawa kereta. Maklumlah kan, semua orang nak cepat balik kampung. Sampai ada yang gunakan laluan kecemasan, ada yang potong kiu. Jadi, bila kita memandu ni, kenalah bertimbang rasa dengan orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Plus di sisi anda. Hai, saya Daniel. Senangnya boleh berehat di sini, boleh baca email, lari internet, boleh basuh muka dan jalan-jalan di kawasan rehat ini. Asam bantuk dengue pun dah hilang. Memang kita perlu berhenti rehat selepas setiap 2 jam kita memandu. Ini dapat menyegarkan semula badan kita sebelum kita menyambung perjalanan. Jom rehat dulu. Plus di sisi anda. Assalamualaikum. Apa khabar? Seronok kan nak balik kampung? Tapi Adi Bahno, biasalah balik kampung pun nak bersolek. Bersolek juga, tapi keselamatan mesti dijaga. Setiap kali anda masuk kenderaan, pakailah tali pinggang keledar. Ia mungkin dapat menyelamatkan nyawa anda. Yang duduk di tepi dan yang di belakang pun kena pakai juga. Plus okay? Di sisi anda.